Putra ada Asbar Wahyu Wafiq, Ahmad Kesul, Iskandar, juga ada Diki Rinaldi, tetangganya Sidrat ada Diki Rinaldi. Kita harus hebat di antara kalian. Nampaknya ini adalah pertarungan yang cukup keras, karena situasi ini mengingatkan hanya 7 saja yang berhak masuk. Ini sudah rasa-rasa kejurnas saja ini barang. Luar biasa. Tampil sangat apik semuanya para mantan-mantan pembalap yang biasanya main di MotoGP Indonesia. Kita kembali berjumpa dalam satu season terbaik ini yang merupakan babak penyisian yang kedua di kelas babak 2 langkah 116 cc. Oke. Andalkan tempat, andalkan maksimalkan kemampuan anda terbaiknya, karena ini ternyata ada 5 lap depan yang berhak melangkah ke babak final.
Bapak.